Fams, menyambut datangnya tahun baru Islam 1945 Hijriah, ratusan warga di Ciamis, Jawa Barat memiliki cara tersendiri loh. Mereka mendatangi situs Gunung Jaha pada Selasa siang. For your info nih Fams, di lokasi hutan kota yang dilindungi ini terdapat makam para leluhur, yaitu Syekh Nuruddin, penyebar agama Islam di Ciamis, dan juga Jayangpati Wirautama, pemimpin daerah Cibatu. Di sini, ratusan warga menggelar tawasul atau doa bersama, fams. Meski hanya beralaskan terpal plastik, para peserta tetap hikmat kok mengikuti rangkaian ziarah. Sebelum berdoa, panitia pun sempat memecahkan silsilah kedua tokoh yang hidup pada abad ke-17 ini. Walau sudah ratusan tahun, makam leluhur ini yang ditutupi batu dan sudah berlumut ini, kondisinya tetap bersih dan terawat. Ini adalah cara tawasulan atau doa bersama di makam Jayangpati Wirautama dan ada makam Syekh Nuruddin, yaitu penyebar agama Islam. Di samping untuk menjaga tradisi budaya, kegiatan ini digelar untuk mengenang dan meneladani sifat baik leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Mantap! Fams, selain disambut dengan doa bersama, datangnya tahun baru Islam menjadi berkat tersendiri buat jasa cuci benda pusaka loh. Soalnya, bagi masyarakat suku Jawa, Suro merupakan bulan yang disakralkan dan menjadi momen untuk membersihkan aneka benda pusaka seperti keris. Seperti di Jombang, Jawa Timur ini nih misalnya. Usaha jasa cuci keris milik Pak Sudahri banjir orderan saat momen Suroan Fams. Biasanya setiap hari ia hanya mencuci 5 keris, tapi sekarang jumlahnya mencapai 20 Fams. Untungnya dia nggak sendirian. Warga desa Mojo Triso, Mojo Agung ini menjalankan usahanya sambil dibantu sang istri. Sebab untuk perawatan atau jamasan setiap pusaka membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Wih! Fams, pelanggan jasa Pak Sudahri ini juga nggak main-main loh. Nggak cuma warlok Jombang aja, tapi juga ada yang datang jauh-jauh dari luar daerah. Seperti Sidoarjo, Gresik, hingga Lamongan. Keren kan? Saya kesini cuma marangi pelanggaran warang ke Bandari ini. Jadi ketepaan cocok sama saya Bandari ini. Ini terongkol juga cocok. Nah, bicara soal harga, Pak Sudahri yang sudah menekuni usaha ini selama puluhan tahun, gak neko-neko fams. Harganya bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga Rp250.000. Gimana?